Halo Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya, Abang San. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi cuy, wadaw. Oke teman-teman, di sini ceritanya ya cuy, di sini kita akan menamatkan game story-nya Ultraman S ya cuy. Dan di sini juga teman-teman kita akan melanjutkan ya story-nya Ultraman S yang belum sempat kita tamatkan cuy. Oke, sebelumnya kan teman-teman di sini kita mau latihannya ya cuy. Dan di sini teman-teman kita sudah latihan gitu loh. Dan tinggal sedikit lagi teman-teman kita akan menyelesaikan latihan kita. Di sini teman-teman kita akan ini latihan kita terakhir kali ini teman-teman bersama Ultraman ya cuy. Oke, langsung saja kita fokus dulu ke latihannya cuy. Kita kalahkan dulu Ultraman-nya ini ya. Baru kita akan melanjutkan story-nya Ultraman S ini cuy. Oke, serangan terakhir. Iya, rasakan seranganku. Wadaw. Oke, teman-teman di sini kita sudah menyelesaikan latihan kita, dan di sini Ultraman ya sudah mengakui kekuatan kita kalau kekuatan kita sudah bertambah cuy. Wadah-wadah jiwa. Oke, mantap jiwa. Dan di sini teman-teman juga kita langsung melanjutkan story ya dari Ultraman S ini yang belum sempat kita lanjutkan gitu loh. Oke, sekarang kita akan ke story-nya. Oke, teman-teman di sini kita berada di bumi cuy, dan di sini kali ini teman-teman kita akan ini teman-teman melawan monster yang tidak bisa kita kalahkan di video sebelumnya teman-teman. Wadaw jiwa. Oke, karena di sini kita sudah bertambah kuat cuy, jadi kita akan ya sungguh-sungguh melawan monster ini dan langsung akan mengalahkannya gitu loh. Wadaw, ngerti nggak teman-teman? Ngerti nggak apa yang Abang San bilang? Kalau nggak ngerti teman-teman jangan dimengertikan lah gitu loh, nanti kepala kalian pusing. Oke cuy, kita fokus dulu ke pertempurannya baru kita ngomong. Oke, rasakan ini. Oke, kita ini teman-teman ya menggunakan kekuatan Ultraman cuy. Oke, dia juga menambah kekuatannya teman-teman dengan alat sialan ini cuy yang sudah menyerap energi kita gitu loh. Oke, saatnya kita serang. Rasakan ini, rasakan itu, dan rasakan pukulanku. Oke, rasakan. Oke, oke, rasakan laserku. Iya, mantap. Oke, baru kita pukul. Oke cuy, mantap-mantap jiwa gitu loh. Kita tangkap dan kita pukul. Wadah-wadah jiwa. Oke, mundur dulu, mundur. Aduhai, sekarang kita terkena elektriknya. Oke, tangkap, berhasil, dan pukul lagi anjay. Oke, rasakan ini, rasakan. Aduhai, apa yang terjadi selanjutnya teman-teman di story-nya ini? Di sini monsternya oleng cuy. Kenapa kok dia oleng gitu loh. Oke, di sini kita lanjutkan lagi ya pertempuran kita melawan monster sialan ini. Anjay, di sini kita dikutuk menjadi batu. Oke, dan rasakan serangan cuy. Set, anjay, nggak bisa teman-teman, nggak sempat gitu loh. Keduluan diserang oleh monster sialan ini cuy, monster jelek ini, monster sumbang gitu loh. Oke, rasakan ini dan rasakan. Oke, anjay, mundur dulu dan rasakan serangan api naga. Anjay, nggak kena cuy. Oke, rasakan tendanganku, terpental kamu wahai monster. Oke, mundur dulu dan rasakan tendanganku. Wadaw, terpental dianya cuy. Oke, aduhai. Oke, rasakan ini, laser maut. Wadaw, tinggal dikit lagi tuh teman-teman berhapinya untuk kita bisa mengalahkannya gitu loh. Oke, rasakan. Anjay, di sini kita terpental teman-teman. Oke, dan rasakan jurusku. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster ini, dan selanjutnya apa yang terjadi dengan monster ini, bagaimana nasibnya gitu loh. Oke, kita lihat dulu story-nya teman-teman. Loh, kok tiba-tiba ini teman-teman, kok tiba-tiba monsternya berubah menjadi Ultraman Joppy cuy? Apa yang terjadi ini? Oke, apa yang terjadi dengan Ultraman Joppy teman-teman? Oke, di sini kita memberitahu ini teman-teman, Ultraman Ibu tentang Ultraman Joppy ya teman-teman ya. Tadi monster itu teman-temannya berubah menjadi Ultraman Joppy, itu yang kita kasih tahu kepada Ultraman Ibu teman-teman. Oke, di sini Ibu Ultraman Ibu mendengarnya sangat-sangat sedih sekali teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita berada di ini teman-teman, di planet cahaya, dan di sini kita bersama Ultraman Leo. Oke. Oke, di sini kita ini teman-teman, ini ada Ultraman Joppy kembali lagi ke planet cahaya teman-teman ya. Oke, di sini Ultraman Ibu menjelaskan bahwa itu bukanlah Ultraman Joppy teman-teman yang kita diserang itu. Terus siapa ini teman-teman yang menyerang kita tadi teman-teman? Oke, di sini Abang San atau Ultraman S ini mulai bingung teman-teman ya, apa yang terjadi gitu loh. Oke, selanjutnya, oke di sini kita bersama Ultraman. Oke, mantap-mantap jiwa, apa yang terjadi selanjutnya? Oke cuy, di sini kita Ultraman S kembali lagi, dan di sini apa ini teman-teman? Apa yang terjadi pada Ultraman ini? Kok tiba-tiba semuanya menjadi batu cuy?
Oke oke, kecuali ini teman-teman, dua Ultraman, yaitu Ultraman Jopi sama Ultraman Taro teman-teman. Yang lainnya berubah menjadi batu cuy. Ini mungkin perbuatan mereka ya cuy. Oke, di sini kita kalahkan dulu ini monster. Jatuhnya tiba-tiba muncul ya di balik batu itu cuy. Oke, set. Aduhai sekali. Set, rasakan ini dan rasakan seranganku. Aduhai, rasakan serangan api naga. Anjay, gak kena cuy. Oke, set, rasakan ini, rasakan pukulanku. Set, rasakan pukulanku ini. Rasakan diserudukanku. Oke, dan rasakan tendangan talkamu, wahai monster. Oke, dan rasakan ini, laser kemenangan. Wadaw, oke, mundur dulu kitanya bos. Oke, dan lari dan tangkap, berhasil. Set. Wadaw, oke, kita harus memusnahkan monster Jeton ini. Tiba-tiba muncul ya di batu para Ultraman teman-teman. Apa yang terjadi pada para Ultraman itu, kok tiba-tiba dikutuk menjadi batu gitu loh. Oke, set. Oke, tangkap, berhasil teman-teman. Kita angkat dan kita lemparkan ke atas, kita tangkap kembali, dan kita pusingkan. Wadaw. Oke cuy, oke, rasakan tendanganku wahai monster Jeton. Oke, dan rasakan ini, set, rasakan itu, dan rasakan sekali lagi, rasakan pukulanku, rasakan tumbukan bertubi-tubi. Oke, barulah kita tangkap dan kita lemparkan ke belakang. Wadaw. Oke cuy, oke, seser, rasakan tendanganku. Oke, dan rasakan ini, jurus laser. Anjay. Oke cuy, set, mantap, set. Oke, mantap jiwa, tangkap, set, anjay. Oke, rasakan tendanganku, aduhai. Oke, mantap jiwa teman-teman. Di sini bar HP monster itu tinggal dikit lagi ya. Di sini kita bisa mengalahkannya ini cuy. Oke, rasakan serangan laser mematikan, anjay. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster Jeton. Oke, di sini kita, ini di depan kita ada Ultraman Taro teman-teman. Di sini kita nggak percaya lagi bersama Ultraman Taro ini dengan juga Ultraman Jopi teman-teman. Keren ya. Mereka berdua tidak ada menjadi batu cuy. Berarti ini benar-benar mereka sudah berkhianat gitu loh. Otaknya sudah dicuci teman-teman. Oke, kita berbicara bersama Ultraman Taro ini. Kita harus siaga teman-teman. Kalau tiba-tiba ada yang menyerang kita, kita bisa mengatasinya gitu loh. Oke, mantap jiwa. Loh, kenapa ini cuy? Kok kenapa ada monster kawi ini? Kok tiba-tiba ini teman-teman ya, Ultraman Taro berubah menjadi monster kawi teman-teman. Apakah jangan-jangan teman-teman, apakah jangan-jangan yang menyerang kita itu adalah monster KW, bukan Ultraman Taro sama Ultraman Jopi teman-teman? Baru masuk akal ini cuy, baru masuk akal ini. Jangan-jangan gitu loh. Oh, ternyata kamu yang monster KW yang sudah menyerang kaku gitu loh, Ultraman S gitu loh. Tidak bisa dibiarkan ini teman-teman, tidak bisa dibiarkan ini. Ternyata ya dalang dari semua cerita ini adalah Ultra Monster KW ini cuy. Wadaw jiwa gitu loh. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Oke, di sini kita apakah kita akan melawan monster KW ini cuy? Oke, di sini monster KW ini menambah kekuatannya dengan alat sialan itu gitu loh. Wadaw jiwa teman-teman. Oke, mantap jiwa. Oh, ternyata benar teman-teman, di sini kita akan melawan monster KW ini cuy. Oke, kita serang. Oke, rasakan seranganku ini monster KW. Oke, di sini kita minta kekuatan Ultraman Jopi dulu. Oke, mantap, berhasil cuy. Oke, wadaw, di sini monster KW-nya ternyata lemah cuy. Oke, rasakan ini monster KW. Rasakan dan tangkap. Aduh, tangkap, berhasil, kita lemparkan ke belakang. Mantap jiwa. Oke, dan rasakan tendangan mematikan. Wadaw, aduh, itu gak kena teman-teman. Oke, tangkap, berhasil, dan kita pukul. Wadaw. Oke cuy, dan rasakan ini, rasakan. Dan rasakanlah pukulan kemarahan. Karena kamu sudah berani-beraninya meniru para Ultraman gitu loh, dan membuat aku memfitnah mereka berdua, yaitu Ultraman Taro sama Ultraman Jopi. Oke, set, rasakan pukulanku. Aku ini Ultraman S, sudah benar-benar marah bersalemu gitu loh. Oke, set. Aduhai, set, mundur dulu, kita ambil napas dan rasakan serangan laser mematikan. Wadaw. Oke, mundur saja dulu, mundur, kita ambil napas dan rasakan tendanganku. Oke, terpental ya monster KW-nya teman-teman. Oke, tangkap lagi dan pukul lagi. Wadaw. Oke cuy, mundur saja dulu dan rasakan ini, laser kematian. Aduhai, dia berhasil mengundur teman-teman. Oke, aduhai, apa yang terjadi padanya?
Oh, ternyata teman-teman di sini dia juga bisa meniru kita, yaitu Ultraman S ya teman-teman. Wadah-wadah jiwa gitu loh, tidak bisa dibiarkan ini teman-teman. Kita harus musnahkan ya dengan cepat monster ini ya, karena monster ini bisa ya memicu ini teman-teman, fitnah gitu loh, bisa memicu kita memfitnah Ultraman lain teman-teman ya. Oke, set. Rasakan pukulanku dan merasakan ini laser kematian. Wadaw. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan ya monster KW. Loh, kok enggak meledak monsternya teman-teman? Apa yang terjadi ini? Loh. Apa yang terjadi teman-teman? Oke. Apa yang terjadi ini, bos? Oke, di sini tiba-tiba dada Ultraman S sesak ini teman-teman, tiba-tiba sesak. Aduh, aura apa ini, cuy? Kok tiba-tiba di sekeliling kita banyak aura yang sangat-sangat berupa jahat sekali teman-teman, sangat-sangat pekat sekali ya aura jahat ini, cuy. Oke. Oke, di sini kita berbicara dengan aura ini teman-teman. Ternyata ya ada dalang di sebalik ini teman-teman, di sebalik cerita ini gitu loh. Ternyata aura ini, cuy. Oke, aduh, sesak sekali napas kita ini, bos. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Oke. Apa ini, bos? Apa ini, cuy? Tiba-tiba monster KW bangkit kembali dan kekuatannya bertambah teman-teman. Apakah kekuatannya ini dari aura ini, cuy? Bisa jadi ya, cuy. Oke, tapi kita di sini nggak gentar ya teman-teman. Di sini kita tidak takut, walaupun dia bertambah kuat. Di sini kita harus mengalahkan monster ini, cuy. Aduhai, di sini kita diserangnya teman-teman. Aduhai, kecepatan monster KW ini bertambah kuat teman-teman. Aduhai, set, rasakan seranganku. Set, aduhai, udah berhasil ya teman-teman menghindari kita. Oke, set, rasakan ini dan rasakan pukulanku. Kita serang-serang dulu, cuy. Oke, set. Oke, tangkap. Aduhai. Oke, aduhai, di sini kita ditendangnya, cuy. Aduhai, sangat-sangat sialan sekali. Anjay, kok kuat sekali ini teman-teman. Aduhai, apakah di sini Ultraman S bisa mengalahkan monster KW ini, cuy? Oke, kita pukul-pukul dulu monster KW-nya. Oke, kita harus fokus ini teman-teman, kita harus selalu siaga ya supaya kita bisa mengalahkan monster KW ini, cuy. Oke, rasakan serangan laserku. Set, anjay. Oke, di sini kita berhasil mengenai monster itu teman-teman. Oke, tangkap. Aduh, di sini kita diberinya kaki, cuy. Oke, set. Oke, rasakan dan rasakanlah. Oke, set. Tangkap. Aduh, enggak berhasil kita tangkap. Oke, rasakan laser kemenangan. Aduh, dia berhasil mundur, cuy. Kok cepat kali gitu loh. Kok cepat kali monster KW ini teman-teman bergerak gitu loh. Oke, set. Aduhai. Oke, anjir, di sini kita ditangkapnya teman-teman dan dada kita dikecak-kecaknya gitu loh. Anjir. Oke, di sini kita bangkit kembali teman-teman. Kita jangan menyerah gitu loh. Oke, tangkap. Aduh, enggak berhasil kita tangkap. Bisa-bisa kalah ini kita, bos. Oke, rasakan ini laser kemenangan. Anjay dah, ini teman-teman berhasil menghindar lagi gitu loh. Oke, tangkap. Oke, pukul. Oke, tangkap. Aduhai. Aduhai, sangat-sangat wadidaw. Oke. Anjay, set, rasakan ini. Oke, anjay, set. Aduh, di sini kita ditangkapnya teman-teman. Apa yang terjadi? Anjay, di sini kita dilemparnya, coy. Oke, laser kan. Anjir, jiwa anjir sekali ini teman-teman. Sulit kali kita mau mengalahkan monster KW ini teman-teman, karena dia bertambah kuat oleh aura itu teman-teman. Aura yang sangat-sangat jahat sekali gitu loh. Oke, kita lemparkan dulu monster KW-nya, set. Iya, rasakan itu. Mantap jiwa, cuy. Oke, dan rasakan. Set, anjir, tidak kena, cuy. Oke, dan rasakan itu. Set, rasakan pukulanku. Mantap jiwa. Oke, set. Oke, baru kita rasakan laser kematian. Anjir, kurang kena, tidak kena, cuy. Mantap jiwa gitu loh. Sangat-sangat sialan sekali monster kali ini teman-teman. Oke, rasakan lagi. Ya, aduhai. Kok sulit kali. Sulit sangat gitu loh. Oke. Buat dia jatuh dulu, berhasil. Dan rasakan ini. Set. Aduh, tidak kena, cuy. Oke, tangkap lagi. Aduh, oke, berhasil kita tangkap. Dan kita pukul mukanya yang sangat-sangat jelek sekali. Dan kita tendang gitu loh. Oke, selanjutnya rasakan laser kemenangan. Set, anjay, baru kena teman-teman. Dan di sini kita berhasil mengalahkan monster ini, cuy. Loh, apa ini? Apa itu teman-teman? Cahaya apa itu? Kok tiba-tiba keluar dari tubuhnya gitu loh. Cahaya apa ini, cuy? Oke, kita lihat. Loh, kok tiba-tiba di cahaya itu keluar Ultraman Taro, cuy? Apakah ini teman-teman ya? Ultraman Jopi dan Ultraman Taro itu berada di dalam perutnya monster KW, cuy. Bisa jadi ya, bisa jadi. Oke. Oke teman-teman, di sini kita ditemani oleh Ultraman, cuy. Oke, apakah di sini Ultraman akan membantu kita untuk mengalahkan aura yang sangat-sangat jahat ini, sangat-sangat pekat sekali gitu loh. Oke, ya teman-teman, di sini juga kita ditemani oleh Ultra Seven. Oke, teman-teman, di sini kita menyerang bersama-sama ya kekuatan jahat ini, cuy. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ini teman-teman aura jahat ini menghilang? Iya, benar teman-teman, di sini
aura yang sangat-sangat pekat menghilang, teman-teman. Dan di sini kita berhasil menyelamatkan, cuy. Mereka semua menyelamatkan bumi, menyelamatkan planet cahaya, dan menyelamatkan para Ultraman yang menjadi batu. Gitu loh, wadah-wadah kali ya, cuy. Oke, seperti ini dia story-nya Ultraman S. Dan di sini teman-teman, untuk yang sekian kalinya kita berbicara bersama Ultraman Ayah, Ultraman Ta, Ultraman, Ultraman Jack, dan Ultra Sepet. Oke, mantap-mantap jiwa. Di sini juga ada Ultraman Taro yang kita kira teman-teman dia berkhianat, tetapi teman-teman yang menjadi Ultraman Taro itu adalah monster KW, cuy. Wadaw-wadaw kali. Oke, di sini kita bergembira teman-teman karena kita sudah berhasil mengalahkan kekuatan jahat. Oke, sangat-sangat wadawadidaw. Oke, apa yang terjadi selanjutnya, cuy? Apakah story-nya sudah selesai? Oh, ternyata teman-teman, wadawadaw kali ya, cuy. Di sini kita sudah menyelesaikan story dari Ultraman S ini, cuy. Wadaw kali. Oke, teman-teman, karena di sini kita sudah menyelesaikan story-nya Ultraman S, berarti videonya sampai di sini gitu loh. Wadawadaw kali. Oke, teman-teman, saya Abang San dari channel Waca undur diri. Bye bye.